walking around. Sekarang kita ke stage ketiga. Eco stage 3, level 3 maksudnya, guys. Yes, play. Ya, loading screen space race episode. Jadi ini level ketiga. Sekarang temanya adalah yang kamu bisa lihat ya, seperti di luar angkasa gitu ya, space. Somehow saya lebih senang kalau di tempat yang kuno dibandingin yang seperti Star Wars begini. Ini futuristik. Ya, biar nuansanya beda. Tapi saya heran kenapa di tempat level kedua tadi stage-nya cuma 2. Saya juga heran. 2 plus boss. Aduh. Kita harus melompati laser yang memblok. Wah, untung ada pagar. Pasti sudah diperhitungkan. Oh, ada bonus. Yes. Kita tekan tombol dan terbuka. Laser-laser ini ya. Membuat challenge. Oh, bikin bridge dari hologram. Oh, ada A. Hampir saja A terlewat. Ya, tapi saya sudah mention kan ya. Kita sebisanya. Aduh, kok mendarat, lompat, dan mendarat dari laser ke laser. Oke, kita buka lagi. Oh, banyak sekali chest di sini. Oh, tapi kita belum bisa mendapatkan C. Ouch! Dimana kita harus mendapatkan C. Sudah ada maze, tapi saya berencana untuk tidak main maze for this time. Oh, KO! Oh, ini dia buahnya. Sepertinya inilah yang kita butuhkan untuk membuka kunci cherry. Betul sekali, Cherry. Kita mendapatkan C, pack. Dekat sekali dengan lasernya. Alright. Oh, ini dia. Apa? Bunga kertas. Di atas ada apa? Oh, tidak ada apa-apa. Nothing. Whoops. Saya udah tekan depan loh. Saya ngerasa game ini somehow ada kayak invisible wall. Oh, hampir saja. Oh, padahal jalannya bukan lewat sini. As open. Dapat cherry lagi. Cherry untuk yang kedua kalinya. Jadi, dalam satu stage, kita bisa saja mendapatkan buah, sekalipun itu ada menjadi kunci, tapi kita mendapatkan M, tapi bisa dapat 2, bahkan 3 untuk skor nantinya. Oh, yeah. Big Pack Tar. Big Pack Tar. Come on. Apa ini? Bisa? Sudah seharusnya. Pintunya nggak di sini dong. Pack. Kepencet pause. Yes, kita dapat A. Yeah, kok pendek sekali. Saya tidak expect, sekalipun ini stage pertama, tapi ini kan sudah level ketiga ya. Jadi ini ada kayak penurunan intensity dari level 2 ke level 3. Ada penurunan intensity. Why oh why? Why oh why, Heihachi? Kesannya Heihachi yang bikin game ini. Yes, peach, orange, cherry, strawberry, lemon.
Raymond bisa dijadikan ini sama Pac-Man, bisa dijadikan lemon tea. Ya, aduh saya jadi pengen minum lemon tea right now. Ah, telat, udahlah kita tembus aja. Kita dapetin apa tadi? Oh, dapetin buah lonceng. Yes, kita dapet Pac-Man. Big Pac time, Big Pac time. Complete. Jadi di dunia ini hanya tinggal Maze yang saya tidak mainkan, tapi Pac-Man. Ah, no. Yes, kita membuka stage selanjutnya. 3 strip 2. Oke, kita masuk. Game on. Yeah. Menyenangkan sekali ya. Biarpun ini karakter lucu, tapi ini bukan berarti hanya untuk anak-anak ya guys. Ini family friendly. Wow, jembatannya hilang. Bisakah kita langsung? Bisa ternyata. Oh, menyebalkan sekali. Hantu listrik ini menyebalkan sekali. Oh, kita tekan dan langsung buru-buru. Yes, dapat hold. Apa di sini isinya? Oh, hold lagi. Oh, lagunya enak loh. Lagu techno tapi slow. B. Letter P. Checkpoint. Yes, let's go now. Selalu ada si hantu listrik di sini banyak ya, karena memang ya ini levelnya dia ya. Maze time. Whoa! No 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 no. Ouch! Hampir saja. Ah, kita dapat bunga kertas tapi. Tidak. Bunga kertas itu ada namanya loh. Kemarin saya ingat apa. Galaxian. Ya, namanya Galaxian bunga kertas itu. Aduh. Oh, bagian ini susah nih. Untuk mengetahui apa isinya. Setiap gang ada chest. Kita mendapatkan A. Ya ampun, tadi levelnya pendek, sekarang sudah berusaha ini baru di A. Ya, rupanya intervalnya naik turun ya Pac-Man ini. Oh my god, kita masih ke bawah lagi. Yeah, no. Oh, kita mendapatkan buah spesial dan mendapatkan kunci. Ya, itu sangat penting sekali. Rupanya di sini kita bisa membebaskan salah satu keluarga. Yay! Kita membebaskan ayah kita, Papa Pac-Man. Oh, kita belum punya buahnya. Kita mesti cari dulu. Apakah ini? Yes, betul sekali. Apple.
teman-teman mendapatkan C. Wow, M di Obral. Come on, checkpoint. Wow. Oh, help. Let's go. Apakah ini? Cherry. Hampir saja. Kena meteorit. Oh my god, mondar-mandir. Again. Beginilah caranya Pac-Man platformer, tapi oh ya, ini penting untuk mendapatkan A ya. Orange juga. Oh, one up. Yes, please. Baru kita bisa naik ke atas gitu. Treasure chest ini apa? Pisang rupanya. Yes, Pac-Man complete, guys. Yes, yes, yes. Dapat lagi nyawa. Hampir saja. Wow. Star Wars time. Okay, Big Pack time. Yes. Complete. Lah. Sudah harusnya sih semuanya sudah dapat. Yes, betul. Boom syakalaka. Yes, kita akan membuka stage selanjutnya, 3 strip 3. Wait. Ini stage ketiga. Wow, apa ini? Oh, teleport. Ada cahaya yang silau sekali dan kita masuk ke sana menjadi media untuk teleport Pac-Man. Oh, hampir saja jatuh. Checkpoint. Baru saja jalan sedikit. Wow, ini saya tahu ini. Ini bagian yang susah. Karena Pac-Man suka slip karena dia bulat. Oh, di sini huruf A. Oh, ada buah. Takutnya nanti penting gitu ya. Oh no. Extra focus. Tapi guys, game ini bagian sini ya, yang di PS1 dulu itu lebih susah karena ya keterbatasan teknologi ya. Jadi yang saya rasakan sekarang ini, saya memainkan ini di PS4, saya rasa lebih gampang karena sudah lebih enak bagian gameplay dan controllernya. Dulu saya ingat kalau saya, aduh rese banget sih nih hantu yang pakai shield. Oke, kita bisa di big pack di sini dan makan hantu-hantu. Eat the ghost. Yes, we got it. We got it going on. Dikit lagi. Yes, complete. Apakah kita bisa masuk ke teleport dalam kondisi gede? Tidak bisa. Okay.
Kita PAC sudah. Saya suka ngelihat sedikit-sedikit ngintip-ngintip kanan kiri, takutnya ada yang lewat gitu, guys. Berarti kita sudah setengah jalan. Oh my god. Ya ampun. No. No. Ah, buah lonceng belum. Kita belum punya buah lonceng. Again this. Oke, ini dia buah lonceng. Nyawa kita, guys. Yes, kita dapat A. Berarti tinggal sedikit lagi level ini. Yes, checkpoint. Oh, ada pisang di sini. Saya tuh jadi concern gitu di setiap sudutnya ada apa. Ya, kok nggak bisa nge-grab? Peach. Oh, ya. Pac-Man, complete. Guys, complete, guys. Pac-Man-nya berarti sedikit lagi kita selesai stage ini yang lumayan annoying, out of control. Karena ada hantu-hantu. Ini bukan hantu, kayaknya alien berarti ya. Oh, kita harus naik ke atas bola kristal. Yeah. Kita nggak bisa injek dia karena di atasnya ada listrik. Dan di depan ada shield. Serba salah. Oh ya ampun, cuma untuk ngedapetin maze. No way. Aduh, nyawa kita please. Alright. Nomor satu, saya mau hancurkan dulu si hantu listrik. Itu yang paling annoying. Satu lagi. Yeah, complete. 1600. Waduh, ini jangan sampai jatuh. Biarkan satu pelet di sana. Okay. Oke, okay guys, sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah menonton. See you. Bye-bye.